langsung menuju ke Stadion Sijala Harupat di Soreang Kabupaten Bandung, dan kita lihat bagaimana hegemoni yang terjadi di stadion ini. Bobotoh yang tentunya tidak bersabar untuk bisa memberikan dukungan kepada Persib Bandung. Bukan oleh para pemain sebelum memulai jalannya pertandingan. Mereka berfoto bersama untuk diabadikan dan juga untuk bisa menyamakan persepsi mereka untuk langsung menunjukkan kualitas mereka sebagai sebuah tim. Starting 11 dari Persib Bandung asuhan pelatih Jaya Hartono. Ya, seperti apa yang sudah kita ungkap di depan tadi bahwa Zainal Arif tampil sebagai starter pada malam hari ini dengan formasi andalan Jaya 3-5-2. Zainal sekarang diduetkan dengan Hilton Moreira, dua nama yang sudah mengkontribusikan 7 dari 28 gol yang sudah dikemas oleh anak-anak Persib Bandung. Sementara ini, Persita Tangerang asuhan pelatih Kadetager Zainal Abidin. Iya, sangat menarik di sini bagaimana Imade Wirahan ditampilkan sebagai starter dan mencalonkan Adolfo Sousa di posisi back di bench, dan formasi ini adalah 4-4-2 dengan Dekata dan Imade sebagai tombak. Pernah memperkuat Persikota Tangerang, tapi mereka tetap ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gengsi. Dan kick-off babak pertama dari Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Bersama dengan Lorenzo Cabanyas, dan kali ini sebuah pergerakan dilakukan oleh Hilton Moreira, umpan ke tengah kotak penalti, dan kira sebuah bicycle kick yang coba dilakukan oleh Zainal Arif. Masih kali ini Zao, sebuah umpan kembali ke tiang jauh yang dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma, berhasil diamankan dengan baik oleh Wawan Hendrawan. Eka Ramdhani tadi kehilangan bola, dan kali ini bola oleh Hilton Moreira, umpan maksudnya, sebuah gol, sebuah gol! It's Susan Ngesot time! Sebuah gol dari Nova Susan Ngesot Arianto benar-benar membuat publik Sijala Harupat bersorak-sorai. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persita Tangerang. Saya pikir ini sebuah gol yang indah, yang juga berangkat dari kejelian seorang Fafa Arianto. Kita lihat bagaimana tadi sebuah umpan yang sangat-sangat memanjakan dari Hilton Moreira. Kita lihat ini dia, dan Fafa sambil menerbangkan diri memaksimalkan bola umpan yang manja dari Hilton. Satu hal yang menarik karena kita tahu bahwa Fafa hanya seorang spesialis untuk bola-bola set piece, tapi sekarang tiba-tiba sudah beredar dalam areal penalti Persita Tangerang. Dan ini dia, sambil terbang, sebuah sundulan yang sangat akurat, sebuah gol yang indah juga saya pikir. Lihat selebrasinya, tetapi ada hype yang sangat menarik di situ. Dan mereka tentu menantikan kemenangan dari skuad Jaya. Sebuah tendangan percobaan tadi, bagaimana seorang Julian Hontong berusaha untuk melakukan sebuah shock terapi bagi Tema Mursadat. Cukup baik bagaimana aksi yang dilakukan oleh seorang Julian Hontong, berani melakukan. Sayang, tidak ada pergerakan dari Hilton tadi. Oh, apakah ini sebuah gol? Apakah ini sebuah gol? Dan kita bisa lihat, benarkah ini sebuah gol? Dan memang sebuah gol diresahkan oleh Hilton Moreira dan menjadikan kedudukan menjadi 2-0 bagi Persib Bandung atas Persita Tangerang. Bagaimana kita lihat para pemain Persita Tangerang masih melakukan sebuah protes terhadap gol yang terjadi dari Hilton Moreira. Ada selebrasi dari Hilton, dan kita melihat ada reaksi protes dari anak-anak Persita untuk wasit Setiono. Meski kita tidak melihat ada kejadian gol secara persis, begitu tipis. Ini dia, masih play on saya pikir. Ya, dan sebuah heading dari Hilton. Tampaknya para pemain Persita menganggap bola-bola sudah melengkung keluar, hingga mereka hanya menunggu di tiang gawang. Kita bagaimana Bruno Kasmir tidak mau membayang-bayangi, dan di saat bersamaan lawan pun hanya terpaku, terlambat untuk bisa mengejar bola. Saya kira ini gol yang sangat aneh bagi Persita. Karena kita lihat bagaimana Wawan sebelumnya lebih dulu keluar dari sarangnya, dan ini barangkali membuat celah bagi Hilton untuk bisa menyelipkan bola di sudut sempit. Christian Bekatal kali ini, masih Christian Bekatal, dan sebuah tendangan dari kapten kesebelasan Cucu Hidayat masih melebar di samping kanan dari gawang Tema Mursadat. Iya, upaya yang saya kira cukup berani dilakukan oleh Cucu meski peluangnya agak sedang sempit. Namun apapun, ini sudah merupakan usaha yang cukup berarti. Kembali tekanan kali ini dari Salim Alaidrus, langsung melebar kepada Lorenzo Cabanyas. Lorenzo Cabanyas melakukan sebuah keeping bola kali ini. Kembali bola efek dari Lorenzo Cabanyas, dan sebuah sundulan dari Zainal Arif masih belum menemui sasaran.
Ya, sisi kanan Persita beberapa kali kita lihat dibombar dan terus dicecar dengan umpan-umpan crossing, umpan-umpan lambung, dan kali ini Cabanas dengan efeknya mengincar Zainal Arif yang bergerak di sudut jauh, namun sepertinya masih di atas ataupun di luar jangkauan Zainal. Satu yang juga menarik ya, Egan Ramdhani berikan bola kepada Lorenzo Cabanas. Kembali umpan-umpan terobosan diperagakan oleh anak-anak Persib Bandung kali ini. Hilton Moreira umpan kembali. Dan sebuah bicycle kick kembali dan masih dapat diamankan oleh Wawan Hendrawan. Sebuah tendangan dari Zainal Arif. Kali ini bola, wow. Haryono tertabrak rekannya sendiri yaitu Lorenzo Cabanas. Masih Lorenzo Cabanas kali ini dan sebuah tendangan Lorenzo Cabanas. Dan kembali penyelamatan dari Wawan Hendrawan. Kita lihat bagaimana kurang satu menit. Persib sudah dua kali membobar di gawang Wawan dan cycle kick Zainal tadi nyaris membuat gol ketiga. Bagaimana begitu bebas, Hilton memberikan umpan terbuka kepada Zainal dan mengarah dan membidik bola. Namun di sana tidak ada pemain lain dari Persib untuk bisa merebound bola. Sebuah perhatian yang tentu saja. George Nicholas Joni. Sebuah serangan kali ini coba dilakukan, sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Cukup membahayakan dan itulah tanda bagi wasit Setiono untuk meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang. Hilton Moreira menyumbang satu gol melalui sundulan kepalanya. Ditambah lagi dengan sebuah gol spektakuler dari Nova Arianto yang merubah kedudukan menjadi 1-0 dan sekarang adalah 2-0 untuk keunggulan Persib Bandung atas Persita Tangerang. Kita akan segera saksikan kick-off babak kedua Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang dari Stadion Si Jalan Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ke belakang Eka Ramdhani berikan bola kepada Haryono. Sebuah percobaan dari Haryono masih belum menemui sasaran dari gawang Wawan Hendrawan. Ini dia Haryono, the new star buat. Tiga penyerang kali ini tampilkan oleh pelatih. Kembali lagi dan sebuah gol kali ini. Wow, bukan dan adalah sebuah pelanggaran telah terjadi terlebih dahulu. Bagaimana tadi Rafael Bastos hampir saja atau juga Fafa Arianto menambah jumlah golnya dalam pertandingan malam hari ini. Ya, begitu cepat kejadiannya dan kita melihat ada pengibasan bendera dari AW2. Kita melihat ada status offside untuk Fafa dan juga. Peluang tentunya sebuah sundulan yang dilakukan oleh Imari Wirahadi walaupun free header masih belum cukup bisa menembus gawang dari Tewa Mursadat. Cukup bebas kita lihat bagaimana peluang dari Imari Wirahadi. Kalau saja sedikit lebih tenang. Berubah arah dia mencari pergerakan Arwin. Nah, kali ini kita lihat tarik-menarik. Ya, kali ini cukup kosong. Bola dan sebuah tendangan masih berada di atas misal gawang. Peluang dari Zainal Arif, sebuah tendangannya berada di atas gawang dari Wawan Hendrawan. Ya, sebuah peluang yang saya kira sangat terbuka sekali. Dan Zainal praktis sendirian di depan yang hanya berhadapan tinggal dengan Wawan Hendrawan. Namun sepertinya bola tidak ingin masuk. Ini merupakan kali kedua Zainal Arif mendapatkan peluang yang begitu terbuka. Ya. Bola pertama tadi lewat cycle kick dan kali ini satu lawan satu namun tendangannya masih juga lambung di atas mistar. Memenangkan duel dengan Syamsuddin, menghadiahi Salim dengan kartu kuning. Sebuah sundulan dan kita lihat membentur misar gawang. Peluang dari Bruno Kasmir masih bisa diselamatkan oleh misar gawang-gawang dari seorang Tema Mursadat. Ya, saya kira kekurang beruntungan kembali menerpa Persita Tangerang. Dan kali ini sebuah set piece yang cukup baik dari Cucu dikirimkan kepada Bruno. Mengambil tiang jauh. Dan bola membentur mistar, tapi saat bersamaan Adolfo pun gagal mengkonversi peluang yang begitu terbuka. Andai saja ini menjadi gol, maka situasi mungkin akan lebih menarik lagi. Ya, ini dia peluang terbaik, peluang pertama, beruntun dua kali kita lihat. Kembali Gilangga Kusuma berusaha melewati Ade Manar dan cukup kosong kali ini. Sebuah peluang emas dari Rafael Bastos gagal. Membuat sebuah gol bagi Persib Bandung. Saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang Gilang Angga cukup bagus, cukup menarik. Dengan mengirim sebuah umpan yang juga cukup memanjakan. Agak sedikit deras tadi memang. Dan kita lihat gimana prosesinya sebuah umpan yang dikirim oleh Gilang dan Bastos. Sundulannya tidak begitu pas.
terbuang sebuah peluang matang saya pikir. Ya, saya kira Bastos agak sedikit berupaya untuk memantulkan bola. Sesungguhnya jika saja yang menanduk bola lurus saja. Kata umpan kepada Arwin kali ini. Masih Arwin di sebelah kiri pertahanan Persib Bandung, umpan kembali dan sebuah sundulan. Bagaimana sebuah skema permainan yang sangat baik dari Persita Tangerang masih digagalkan oleh Tema Mursadat. Penuka, umpan yang baik dari Arwin Kayet. Dan saat bersamaan, sundulan dari Christian Bekatal. Apabila hal ini bisa terjadi gol, tentunya ini juga tidak kalah indahnya dengan gol yang dicetak oleh Fafa Arianto. Dan saya mencatat kehadiran Arwin secara tidak sengaja, meski mereka kehilangan Antonio Placide, telah membuat warna baru bagi Persita. Masih Christian Bekatal akan menguasai bola bagi Persita Tangerang. Arwin, sebuah tendangan dari Arwin cukup baik, tapi masih belum menemui sasaran secara sempurna ke gawang Tema Mursadat. Ya, sebuah percobaan cukup baik dari Arwin, anak muda yang tampil begitu energik ketika dia masuk menggantikan Antoni Placid tadi, Persib Bandung. Wasit Setiono meniupkan peluitnya. Poin penuh diraih oleh Persib Bandung yang menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah hasil yang bisa membuat Persib Bandung terus menanjak posisinya menuju posisi 5 besar di klasemen Jarum Indonesia Super League.